Manusia bisa tua, tapi keinginannya untuk mengumpulkan harta ini tetap tidak akan padam, tidak akan berubah. Gual dino golek duit terus, wis pikun dino golek duit. Ya. Seseorang sudah tua, ya. Sejak muda yang dicari adalah uang terus. Pasti orang itu kon miridan sana apa di musola, sana sering di masjid, orang gelem, orang bertah. Almaru ala ma'ash, seseorang itu anut kebiasaan hidupnya, rutinitas hariannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadzinibu bil alqabi minal fani. Tadzinibu bil alqabi minal fani. Ana fil alqabi, ana bil alqabi ana. Tadzinib iki buntut. Tadzinib artine ekor, buntut. Tentang ekor pada nama-nama dalam fan badik ini. Jadi tadznib iki membahas tentang akhir dari kalimat. Jadi akhir kalimat, buntute kalimat itu lho, sak buntute kalimat. Tadznib ja'lu syai'i danabatan li syai'i wa takmilan lahu. Ini jenis tadznib. Ja'lu syai'i danabatan li syai'i wa takmilan lahu. Menjadikan suatu kalimat menjadi ekor dan pelengkap bagi sesuatu yang lain. Jadi ekor dan pelengkap. Mendalika tausyi'u wa tardidu tartibun ikhtira'un au ta'didu kata ibunal abidunal hamidun asah ihu narraki'un as-sajidun. Mendalika iku setengah sangking tadznib buntut, buntut ekor, ekor buntut atau syi'u utawi badik tausyik atau syi'u utawi badik tausyik wa tardidu lan badik tardid tartibun lan badik tartib ikhtira'un badik ikhtira' au ta'didu ta'didun badik tak ta'did kata ibuna kata lafal atta ibuna al abiduna al hamiduna asahuna rakiuna sajidun lafal atta ibuna wong-wong sing tobat abiduna wong kang ahli ibadah al hamiduna wong kang akeh mujine asahuna wong kang jembar dodoni lapang dada arroki una wong kang ruko asajiduna wong kang sujud. Jadi contohnya apa kui arroki una sajiduna sing diarani alqab nama-nama badek yang akan disebutkan dalam bab tadznib. Tadznib ini ada yang masuk pada badek maknawi, ada sebagian yang masuk pada badek
Rabi. Jadi alkopi nama-nama. Ini tadi bikin buntut alkopi nama-nama yang akan disebutkan dalam bab tadnib. Tadnib ki buntute ya. Termasuk dalam bab tadnib yang pertama adalah badek tausek. Yaitu zikru syai'in fi ajzil kalam mufassaron bimuta'atifain. Menyebutkan sesuatu pada ujung kalam sambil menafsiri dengan lafal yang saling beratofan. Nah, ini masuk ning badhe maknawi. Contohnya dewe Kanjeng Nabi Yasyibu Bunu Adam. Yasyibu Bunu Adam. Wa yasyibu. Iki dikai kanu ya. Ora wa yasyibu. Jadi ya syin ba ana tasdite. Wa yasyibu artine muda, masa muda. Nak yasyibu iki uwanen masa tua. Ma'ahu khosratani al-khir suwaturul amal. Tausek adalah menerangkan atau menyebutkan sesuatu pada ujung kalam sambil menafsiri dengan lafal yang saling beratofan. Seperti contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasibu ibnu Adam wa yasubu ma'u khoslatan. Yasibu ibnu Adam, anak Adam menjadi tua. Anak Adam akan menua. Akan tetapi ada dua hal yang tetap muda. Iki kanu iki. Jadi yasibu ibnu Adam wa yasibu ma'ahu khoslatani. Menjadi tua anak Adam, tapi menjadi muda daripadanya dua hal. Anak Adam bisa menjadi tua, akan tetapi dua hal bersamaan dengannya yang tetap muda. Yaitu al-khirsu wa turul amal. Rakus akan dunia, cinta dunia, wa turul amal dan panjang angan-angan. Hadis ini dalam tak golek ya. Yasyibu ibnu Adam wa yasyibu. Terus ada sing ning hadis Muslim ya, nganggone ora yasibu tapi yahromu. Yahromu ibnu Adam. Wa tasibu minhu isnatani. Kalimatnya beda tapi artinya sama. Ini hadis dari Anas bin Malik dalam kitab Muslim. Minhu isnatani al khirsu alal mal wala khirsu alal umur. Nah, di sini kan yahromu ibnu Adam. Ini Muslim ya. Sehingga ya yahromu ibnu Adam watasibu min husnatani. Watasibu, nah sing berdua kan mau yasibu ya. Aku ya tetepan.
ki wa tasibu min husnatani al khirsu alal mal wal khirsu alal umur. Anak Adam menjadi tua, tapi dua hal padanya akan tetap muda. Ada dua hal padanya yang tetap muda. Yaitu hasrat pada harta dan hasrat pada usia. Hasrat pada harta dan hasrat pada usia. Manusia bisa tua, tapi keinginannya untuk mengumpulkan harta ini tetap tidak akan padam, tidak akan berubah. Galdino golek duit terus, wis pikun jenenge golek duit. Ya. Seseorang sudah tua, ya. Sejak muda yang dicari adalah uang terus. Pasti orang itu kon miridan sana apa di musola, sana sering di masjid, ora gelem. Ora berasah. Almar'u ala ma'ash. Seseorang itu anut kebiasaan hidupnya, rutinitas hariannya. Almar'u ala ma'ash. Seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Biasanya kok sampean biasanya dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah, sampean ngimpi dioyak-oyak, sampean ngimpi jatuh dari ketinggian, sampean ngimpi terpleset, itu tetap yang di karena kebiasaan, karena sudah biasa. Ya Allah, innalillah, Allahu Akbar, ngimpi padahal karena ikut kebiasaan. Makanya sampean sing lu biasa dikir ya, pertama kali wis dipaksa gagah so les leso gagah so les leso wega wega paksa malas malas paksa. Mungkin pada awal kita terpaksa, nanti kalau sudah terbiasa maka akan enak, akan nyaman. Terpaksa nanti menjadi terbiasa. Tidak apa-apa yang pertama terpaksa, kemudian nanti akan terbiasa. Anak Adam bisa menua, tapi tetap muda bersamanya dua perkara. Tidak bisa tua, yaitu rakus akan dunia dan panjang angan-angan. Koyone arep urip terus. Dalam hadis Muslim, yahrumu ibnu Adam yasibu min husnatani, al khirsu alal mal wal khirsu alal umur. Anak Adam bisa menua, tetapi ada dua hal yang tetap muda, yaitu hasrat kepada harta dan hasrat kepada umur. Aku wedi mati mah. Makane ning Quran akeh ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala sapa tak alamu. Suma kala sapa tak alamu. Aja ngono. Alha manggur-nganggur muspro. Atakasur gue berbanyak-banyakan harta karo mengumpulkan harta. Harta saya mau kumpul ke, harta yang kamu kumpulkan itu sebenarnya pada hakikatnya bukan milikmu. Huh? Mau kumpul ke, aduh kumpul ke tuku tanah, pirang hektar, bangun omah, mobil, ya. Duite rekening ning bank. Lah wis mati. Iki sapa kuwi?
penggunmu, ahli warismu. anak, ahli waris. Warismu. Saya mau kumpul ke kuwi lho. Lah terus sing gunmu hartamu yang disedekahkan, yang diinfakkan untuk akhiratmu kuwi hartamu. Gunmu nyumbang masjid. Gunmu nyumbang pesantren. Gunmu nyumbang madrasah. Sumbanganmu kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kuwi sing dadi tabunganmu ning akhirat. Warta dikumpul-kumpul ke jebule wong. ada. Anakmu, bojomu. Hasrat pada harta dan hasrat pada usia. Dalam hadis Bukhari ini dengan redaksi yang berbeda. Yak baru Ibnu Adam. Orang nganggo yahromu, orang nganggo yasibu. Yasibu arti uan, beruban. Anak Adam beruban. Rambut berambut putih, tapi jiwanya tetap muda. Yang kedua yahromu, yahromu ki apa? Ya tua lah, tua bangka yahromu. Menua. Lah sekarang nganggo kata-kata yak baru Ibnu Adam. Wayak baru ma'ahu isnani. Yak baru Ibnu Adam. Wayak baru ma'ahu isnani. Anak Adam bisa menjadi tua. Anak Adam bisa menjadi tua. Akan tetapi bersamaan dengan itu besar pula dua keinginan. Besar pula dua perkara sing ngarep tua, sing buri besar. Apa? Hubbul mal wa tulul umur. Hubbul mal, cinta kepada harta dan panjang angan-angan dan panjang umur. Hasrat ingin umur seakan-akan hidup terus. Ya kuwi ana wong bekale wong nyambut gawe. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup terus. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Biasa kerungu ya. Aku anggap kaya vampir. Sak donya iki vampir kabeh. Vampir gak apa aku butuhnya. Sak donya. Seluruh dunia iki vampir kabeh. Aku tahu di impek ini. Sak donya iki vampir kabeh. Tahu tak dongeng iki ya namanya. Seluruh dunia iki vampir. Vampir ke apa sih? Merasa hidup kekal. Tak iso mati. Kecuali di bete ini. Ya? Vampir. Suatu ketika iki aku mlaku-mlaku ning daerah Kaliwungu. Wis mlaku-mlaku ana keramaian iki sak donya iki vampir kabeh. Ngerti vampir? Dracula, vampir. Wah, aku diroyok. Duyuk ya dengan vampir. Mau dicakol. Ora zombie, nek zombie kan mayat hidup ya. Pak dicakot aku. Wah, akhirnya dirubung, cakot iki kabeh. Entek dagingku. Aku melek gerik jerangong itu. Tahu ngiming oleh sama. Ini ngarepe toko. Sama ini kali ngerti ya. Ada toko fotokopi ya. Si Dodedi. Wah. Apa. Aku melek ini. Tapi jadi ini. Ada Dracula ini. Sici ngomong ini. Iki kok orang mati. Disunduk. Matiku disunduk. Disunduk. Sampai saya ini kerosok. Man. Apa. Menancap di batin iki krasa kaya tancep ngono ketancep. Waduh sik ngono kowe. Akhire aku dibawa. Iki kok ora mati-mati dirangkok tok karo iki jantunge ngene terus. Aku melek lek kan. Lah wong
Aku gila melek niku kan merem rokok tiba ben sawak rokok tiba aku sakoti wah ngono ya. Wes baru ono ning ngarepku ono bagel. Iki jek ono apa jenenge? Ora jeneng sik iki langsung dicunduk tok. Pangan. Wah jrangkong tok sikil ben ning kene ra ketok aku. Gua ning markase. Markase draku blak gua ning markase. Wes baru ngono markase iki rumah makan. Rumah makan. Di rumah makan ketika ada rombongan-rombongan bis apa-apa wis. Iki terus setelah mangan iki terus dicakot. Dadi Fabersan, cakot dadi Fabersan. Oh dunia. Aku pas do nyopot iku aku melayu. Melayu. Kaya di jerongkok tok kowe. Melayu. Anjur seneng kuali aku, piuh, anjur sekali. Anjur sekali ki, wah doyak tapi anjur sekali bisa, selamat aku. Baru ngono ning pinggir pantai. Tekan di pinggir pantai, ya, aku ki ditulungi wong. Terus jak ning pondok. Ning pondok, lokasi pondok ya pondok. Pondok Malang ku, lokasi. Padahal Malang itu dari pantai ke Malang itu ada. Jadi pokoknya ting pantai berkopi-kopi gowo ning pondok. Di tempat aku wiridan kan nambuh wiridan berapa malam lah wiridan itu. Di tempat itu, jadi aku nak wiridan terus kadang kala ono ahli rense ahrung subuh. Rense layan-layan plus tidur seperti itu. Ngimpin. Ning kono di tempat aku wiridan iki ono wong pakaian astronot. Astronot, astronot. Ora APD ora to susu lobdo ono swabunge gedhi kok astronot kae astronot kae. Ya. Tempel iki opo aku. Aku di wis pokoke di kan ora ning awak. Wis barono. Barono wis sehat meneh utuh ya, utuh. Iku di pondok itu dilatih. Perang melawan vampir. Dilatih perang melawan vampir. Setiap sesuatu yang dari luar disteril kese. Tebak ono anti zombie, anti vampir. Diet ben ora kenang viruse vampir. Wes sing ngono. Lah makane sampe saiki ya perang melawan vampir. Vampir ki apa? Siji man apa? Yat guru robbahu mala yat guru kal hayy kamasalil hayya wal mai mayye. Wong sing eling karo Allah. Karo sing ora eling iki kaya wong urip karo wong mati. Wong sing selalu mengingat Allah diibaratkan seperti orang hidup dan orang yang tidak mengingat Allah dianggap seperti mayat hidup. Aku mati ora eling, ora eling, ora eling, maka disunduk ki atine ben eling terus Allah, Allah. Hampir tok. Ora ana aurane Allah. Oh, vampir. Lah, setelah itu lalai dia mengingat Allah. Yang diingat hanya hubud dunia, seneng dunia. Seakan-akan dia akan hidup terus. Iki jenenge hubud dunia. Aslu kulli khati'ah. Wis seneng dunia dia. Seakan-akan hidup kekal selamanya di dunia. Jadi kan merangi. Khubusyah sabun. Khubusyah sabun fitulabid dunia. Kecintaan orang tua, kecintaan orang yang sudah tua. Kecintaan orang-orang yang sudah tua-tua itu tetap akan muda dalam mencari harta. Wa inil tafat tarku tahu minal kibar, walaupun tulang bahunya saling berhimpitan karena sebab tua. Sampai bungkuk, gue kerja terus sampai gue bungkuk ini kene iki akan tetap muda. Hasrat untuk mencari dunia akan tetap besar. Illal ladina taqau, kecuali orang-orang yang bertakwa. Qalilum mahum,
sedikit sekali orang seperti itu. Kubu dunia. Makanya dalam pesantren ini dibekali sesuatu yang untuk melawan kubu dunia, yaitu sifat zuhud, topo songgondo. Kita zuhud orang kaya wong mbiyen sampai di gunung ora mikirke donya, ora pengen apa-apa. Ana wong saking zuhute. Ya Allah, saya sudah meninggalkan dunia sama sekali. Ini dalam tubuhku tidak ada apa-apa sama sekali. Udah blejet. Wah, itu ekstrim. Sampe narak duwe guru aja niru. Anak zuhud kuwi terus ora kaya nek saiki aja ora usah zuhud, sing terlalu kaya mbiyen. Zuhud apa? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Yo, wong mangan ping telu ya wajar lah. Lawe siji loro ya wajar lah. Yo, ora terus kaya sultan lawe. Yo. Sak meja lawe 20 dipangan sak cendok, sak cendok, sak cendok. Inal mubadzirin. Yo. Lah guru saya mengingatkan, sing diarani zuhud ki piye? Sing diarani zuhud, syukuri apa sing ana. Disyukuri apa sing ana. Wong zuhud ki bukan tidak mempunyai apa-apa. Bahkan Mbah Yai sampe ngono. Entuk sak kampung kuwi miliknya semua. Wah, entuk hartane pirang-pirang. Sing dilarang seneng. Sing dilarang seneng. Sing dilarang hobi dunia. Cinta dunia. Saka cintane apa? Saking dia cinta dengan harta, dia akhirnya menjadi bakhil. Eman-eman cetil. Lah terus piye? Adunya mazraatul akhirah. Dunia ini adalah ladang dari kehidupan akhirat. Masa ning swarga ning akhirat kono iso zakat. Masa di swarga Pak butuh apa-apa? Ini fakir miskin. Oh, cukup kabeh. Lah terus piye? Siji mensyukuri apa sing ana. Ya, mensyukuri apa sing ana. Terus tidak mencintai sesuatu yang telah ada. Jangan terlalu menginginkan sesuatu milik orang lain. Nomor telu nih. Ojo pengen sesuatu milik orang lain. Pengen. Koncone nes tuku NMAX, semen, duh NMAX kayak, aku pengen duwe kayak. Iki tandha. Lah terus nak berdoa piye? Ya Allah, engko tahu yang ku mau, ngono. Ya ana. Cara ning omah. Ya cara baju klambi. Ya sak wajari. Jadi sesuatu itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Sing terakhir ana hadis meneh, jadi ana redaksi, ada redaksi 1 2 3 4. Yahromu Ibnu Adam, iki padha karo dhuwur kaya mau. Wayapko, orang tahu atas ibu tapi wayapko. Yahromu Ibnu Adam, wayapko. Al-khirsul wal amal. Al-khirsul wal amal. Nah, sing mau, Yahromu Ibnu Adam, atas ibu minus natani. Sing duwur nganggo atas ibu, sing isor nganggo yapko. Sing duwur al-khirsul alal mal, wal-khirsul alal umur. Sing gigi ringkas, al-khirsul wal amal. Al-khirsul rakus akan harta. Wal amal panjang angan-angan pengen urip
terus, ingin hidup selamanya, mati mau mati, pedi mati, aku mau mati, aku mau mati. Ono doa apa sih? Doa panjang umur. Ono apa lakon jaku? Yo tak kai, doa panjang umur lakon jaku. Iku dijamin tidak akan mati kecuali dia lupa membaca dan yang kedua sudah tidak bisa membaca. Ya, tapi nanti tak dongeng kayak anakku ya umur 100 lebih. Jadi kan kok buatin mati, aku kok bosan ngurep ngomong karo santri ini. Kok rak mati-mati. Oh, jadi kan tak ngamal ke lakojan apa? Oh iya. Rak ngamal ke pirang dina terus mending. Lakojan aku. Panjang umur? Iya. Tapi seorang satu. Karena tidak lupa. Ya wis maro-maro berbareng. Wis pikun ora sadar ora kelingan maca apal. Ora kula diwaca kecuali sampean maca lha kojo aku. Ya nyusahke wong kuwi. Lha kojo aku ngertine duwe jimat apa. Iku aku yo mari pas ora sadar ya kon niliki kuwi. Kon duwe keris, duwe apa, duwe apa kok ora mati-mati. Ya. Ono kuwi padahal aku yo mung sepele ya. Mbah niki pun sedaya mun ikhlas. Monggo nak jenengan badhe kondur ngersani Allah, monggo. Mun kula saged nyanguni surat Yasin monon, mun niku wis yo. Ngono ta, ta wacake Yasin, tapi yo Yasin mbek apalan ora Yasin dimaca. Kayane haya yo isin yo. Bismillahirrahmanirrahim Yasin ngarepan. Yen Yasin kaya menang bae wis. Wis. Umur sing apik kuwi tola umruhu hasuna ama umur sing elek kuwi tola umruhu wasa'a ama umur sing apik kuwi umure panjang ngamale apik umur sing elek kuwi umure dawa umure panjang tapi ngamale ya tapi wong pangeran yo ngono kok pangeran iku. Nang apa sih kok pangeran mang gawe kejelekan? Lah itu kan pancen lawan kok. Ada terang, ada gelap. Ada baik, ada jelek. Ada surga, ada neraka, yo ngono. Menunjukkan keadilan Allah. Seseorang dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadah, karena amalnya bukan, tapi karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Seorang diciptakan di neraka, dimasukkan ke neraka bukan karena murka Allah, tapi karena keadilan. Sifat adilnya Allah. Gusti Allah kok mang nyiptake elek barang? Mastiake nah ora nyiptake elek. Loh, itu semua itu berpasangan, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, ada surga, ada neraka. Ya, ada atas, ada bawah. Itu menunjukkan sifat keadilan Allah, Maha Adil Allah. Khairukum. Jadi qada karo qadar khairi wa syarihi minal Allah. Terus kita harus percaya. Lah, kita tetap selalu berdoa. Berdoa muga-muga dipapak karo guru. Kita dipertemukan dengan guru kita di akhirat. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumar. Benar ngelancak ora kowe? Wasiqal ladzina taqau. Orang-orang yang bertakwa akan digiring ke surga. Ilal jannati zumara, rombongan. Ora mungkin dhewe. Terus nek wis tekan ngarep pintu surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam. Alaikum salamun alaikum tibtum bejo tenan sampean. Fadkhuluha khalidin. Masuk wis bejo. Tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga. Khalidin dengan selama-lamanya, kekal selama-lama.
koli. Ora mungkin dhewe, ora mungkin dhewe. Semono uga wasika lali wong sing kafir ya ngono. Ning neraka. Atau Futihat Abu-abu wa qazanatu assalamu alaikum ya. Ora apa ayat 2 menit mau yo persiapan, persiapan tak tulis ning kene. Mumpung kalingan. Ya. Assalamu alaikum tibtum fatukhulu wa khalidin. Rombongan. Makanya sampean yo sak pondok rombongan. Cara gampang ngene. Nak gurune pirang-pirang ki rombongane alus sing lega. Ya. Gurune pirang-pirang iku, gurune pirang-pirang, sekejap pirang-pirang. Ya wis ra. Biasane guru sing paling cerdas. Jadi umpama ya jarang apa jenenge ning Malang sing merasa murabiruh. Malang ini wis panggil sih. Bahkan timen iki santriku. Wah, wis seneng maju wis. Wis sak rombongane. Aku duwe murid, gajak ayo sak bis mangkat rono ning rombongan Mbak Yai ngono. Wis ngono wis santrine 1000. Setiap santri nggawa rombongane dewi-dewi. Nggawa rombongane dewi dewi iki sowan ning gurune. Mbah Yai ning gurune. Gurune ning gurune, gurune gurune wis kaya ngono terus. Hingga terus ning kono ana liwak, ana bendera. Nah kene kok madhabe Imam Syafi'i, oh wis. Madhabe Imam Syafi'i. Gurune gurune gurune. Umama mbah ya. Umama ana genderane NU ya. Gendera, gendera. Ini gurune ning gurune sampe jenengan Rasulullah. Ah mungkin dhewe. Ilal jannati zuma zuma rombongan. Terus sampean nak ana jamiah-jamiah, sampean Pak Malu rombongan iki sapa kowe? Ya. Lah kok nak sampean ning omah duwe jamiah dhewe lho jamiah katutke. Sik ayo ning rombongan guruku. Wo. Aja telat sampean ketinggalan. Ah, kuwi weruh dalane ra popo. Oh ya, ra popo nyusul. Weruh dalan. Rombongan-rombongan sampai duwe murid, muridin duwe murid, muridin duwe murid. Oh, kaya ngono terus. Makane alangkah berbahagianya apabila seorang santri diakui oleh gurunya. Oleh guru-gurune. Terus orang-orangnya dipapak karo gurune. Papak. Gue kok siji cok, macam aku hukum bahas siji cok, aku rumus-rumus film. Iki kitabmu Sahifahnya malak-malik pada gue. Eh? Bar 24 Kolase 250 Elemen-elemen ini. Bener apa keliru? Bener? Eh? Orang malak-malik? Gue sing ijo lah sama lera. Aku yang lebih sing ijo, aku yang lebih. Aku ngundak kayak iki sampule malah amale bung iku kan wis bener ke karo ning pondok wis di bener ke ya nggonku ki bar ya makan aku seneng alah wis poras nganu iki wis koyone wis rada suwi dadi setelah 247 kok terus 250 ber 250 251 248 keliru sak lembar keliru sak lembar aku makane ah sebab tau sek kan ya. Jadi menyebutkan sesuatu pada akhir kalam, kemudian ya ada lafal yang diatofkan untuk menafsiri lafal yang pertama. Wong anak itu tua, akan tetapi lo dijelas gimana? Tua, tapi jiwanya tetap muda. Tua, tapi hasratnya tidak akan padam. Tua, tapi keinginan akan selalu muda. Jadi kalau nak neng kene ya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya, esah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwacana adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika tasyi'u wa tartibu tartibun ikhtira'un aw tartibu kata ibun al-amidun al-amidun as-sa'imun al-raqi'un as-sajidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.